Oke, Jonsu, ini kita lagi. Hari ini sinyal ujian hari pertama. Jadi, pelajarannya bahasa Indonesia dan pertama. Kita lagi cek. Temannya dia udah bisa jawab. Dengarnya ya, mata akan menjadi lelah, buram, dan berair jika terlalu lama terpapar cahaya. Terlebih saat menggunakan gawai terlalu lama. Kedua, tidak jarang pula kelelahan menatap layar gawai menyebabkan kepala menjadi pening. Pening itu pusing. Cahaya yang dipancarkan oleh layar gawai mengandung radiasi yang berbahaya dan dapat menyebabkan gangguan penglihatan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. 4. Pada mata, radiasi yang dihasilkan gawai akibat pemasangan gelombang radio yang terjadi dapat menyebabkan timbulnya kerusakan mata seperti katarak. 5. Berdasarkan hal tersebut, para pengguna gawai sebaiknya membatasi pengguna gawai dalam jangka waktu lama yang menonaktifkan gawai jika tidak digunakan, terutama saat istirahat. Nah, ini soalnya. Kaidah kebahasan teks eksplanasi menggunakan konjungsi kualitas, yaitu sebab, karena, oleh karena itu sehingga. Contohnya, kerusakan hutan mengakibatkan bencana banjir. Jadi sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu sehingga. Menggunakan kata benda jenis fenomena seperti gerhana banjir, proses dan evolusi. Menggunakan kata teknis seperti ekosistem, fotosintesis, dan ekologi. Ulang lagi, menggunakan kata teknis seperti fotosintesis dan ekologi. Ekosistem dan fotosintesis dan ekologi. Berarti ada 3. Iya.